Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Gitaris Arya Baron dikabarkan meninggal dunia. Ia merupakan salah satu pendiri dua grup musik asal Bandung yaitu Gigi dan Riff. Ia pun dikabarkan meninggal dunia karena COVID-19. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Atas kabar duka ini, beberapa rekan artis pun menyampaikan ucapan belasungkawa atas kepergian salah satu gitaris terbaik tanah air ini. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, Arya Baron dikabarkan meninggal dunia. Ia memang sempat dinyatakan positif virus corona. Ia juga sempat mencari donor plasma darah konvalesen. Atas kepergian Arya Baron, beberapa rekan artis dan musisi pun menyampaikan kabar duka di media sosial mereka masing-masing. Salah satunya, Kadri Muhammad yang menyampaikan jika almarhum meninggal karena COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan Abah Baron at Arya Baron. Al-Fatihah, tulis at Artika Sari Devi. Berikut profil singkat dari Arya Baron, ia sudah menyukai alat musik gitar sejak kecil. Pada usia 12 tahun ia mulai belajar gitar akustik di Yamaha Music Indonesia. Sayangnya, hal itu tidak bertahan lama karena berbagai alasan. Di bangku SMA, Baron kemudian belajar gitar pada Doni Suhendra, Heri Rusli, dan Prabudi Dharma. Saat itulah permainan gitarnya mulai berkembang. Ia bahkan meraih gelar gitaris terbaik selama 3 tahun berturut-turut, tahun 1986 sampai tahun 1988, dari ajang LMC, Live Music Contest, Yamaha. Baron kemudian membentuk grup band di Bandung bernama Badai Band bersama Andi, vokal, Iwan, bass, Abi, gitar, Ade, drum, dan Dwi keyboard. Badai Band kemudian sering nongkrong di Pub Ohara dan manggung di berbagai tempat. Sayangnya, ia harus mundur karena ia telah menyelesaikan kuliahnya dan memutuskan hijrah ke Jakarta. Badai Band kemudian menjelma menjadi grup band rock yang sekarang lebih dikenal dengan nama Riff R.I.F. Creed in Freedom. Setibanya di Jakarta, Baron membentuk band Gigi bersama dengan Arman Maulana, Dewa Bujana, Ronald Fristianto, dan Thomas Ramdan. Namun kebersamaan Baron bersama Gigi hanya berjalan singkat lewat dua album perdana Gigi yaitu album pertama Angan, 1994, dan Dunia, 1995. Ia keluar karena ingin melanjutkan sekolah di Communication Arts di New York Institute of Technology, Amerika.